statement there. This. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal umuri dunya lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Amma ba'd. Jadi yang pertama kalinya saya mewakililah seluruh pengurusan Andalusia Tribun 2 Cawangan Selangor mengadukan kehadiran haji, hajah, tuan-tuan, puan-puan, pakcik-pakcik, makcik-makcik, kakak-kakak, abang-abang yang berada pada pagi ini. Dan kita tak lupa sebenarnya pagi ini adalah hari mantai, hari mantai bagi orang Negeri Sembilan. Jadi untuk pengetahuan Ustaz, sebenarnya di Negeri Sembilan ni kita kalau nak raya ada satu aktiviti yang besar kan, nama dia adalah Hari Mantai Ustaz. Jadi insyaAllah kita akan ambillah peluang pada pagi ini bersempena dengan Hari Mantai ini, kita sama-sama juga belajar insyaAllah dengan Tok Guru kita lah. Tok Guru kita yang datang jauh yang saya akan memperkenalkan, yang tak lain dan tak bukan Al-Fadil Ustaz Haji Saifullah bin Muhammad Nasri. Al-Fadil Ustaz ni seorang mutawif yang sangat hebat, berpengalaman dengan Andalusia Travel and Tours. Dan beliau juga sudah beberapa kali umrah dan beberapa kali haji, insyaAllah. Jadi hebat sangat insyaAllah. Jadi saya juga memperkenalkan diri saya lah. Mungkin haji-hajar, tuan-tuan, puan-puan, pakcik-pakcik, makcik-makcik yang mungkin tiba-tiba ada pula lelaki kat depan ni, siapa dia kan, tengah cakap ni kan. Saya Muhammad Sabri Jamaluddin dan saya merupakan pegawai agama haji dan juga umrah Andalusia Travel and Tours bagi cawangan Senawang ni. Bagi cawangan baru saja dilantik pada minggu lepas bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz lah. Kita berkursus di Bentong. Bentong. Janda Baik. Kami balik Janda Baik minggu lepas, seramai 200 lebih mutawif dan juga pegawai agama berkampung di sana membincangkan berbagai-bagai apa orang kata manfaat untuk para jemaah, khususnya jemaah di cawangan Senawang ni lah, Andalusia Travel and Tours, insyaAllah. Jadi saya fikir sebelum saya terlupa juga, ada satu peringatan. Tuan-tuan dan puan-puan, pastikan kenderaan yang berada di bawah dikunci dengan baik, dikunci dengan baik, okey. Dan juga jam 10.30 pagi nanti di bilik sebelah, jadi haji-haji boleh lalu pintu ni, pintu utama ni kita ni, cross terus bilik sebelah. Sebab sebelah pun kita punya ruang juga lah, Andalusia punya. Adanya injection, bagi yang belum injection. Jadi 10.30 pagi nanti insyaAllah siapa yang belum boleh ambil kesempatan sambil-sambil tu untuk ke bilik sebelah. Okey, insyaAllah. Jadi hari ini insyaAllah kita akan bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz untuk kita membincangkan dan juga untuk kita belajar. Kita sama-sama belajar bagaimana untuk kita memperolehi umrah yang mabrur insyaAllah. Bagaimana tata cara rukun manasik yang diajar oleh Nabi SAW. Dan insyaAllah Al-Fadil Ustaz akan bimbing kita, ajar kita dengan sebaik yang mungkin insyaAllah. Dan pada masa yang sama saya yakin Al-Fadil Ustaz akan buka soalan-soalan saya kalau ada pertanyaan dan sebagainya. Jika ada keraguan berkaitan tentang umrah, ketika mana Al-Fadil Ustaz mengajar ataupun membimbing tuan-tuan dan puan-puan sepanjang daripada jam 9 pagi ini insyaAllah sehinggalah jam 12.30 hari ataupun mungkin lebih sedikit. Itu sahaja insyaAllah. Jadi saya sebagai apa orang kata tuan rumah memberikanlah, menyerahkan mikrofon ini kepada Al-Fadil Ustaz untuk menyambung tugas sebagai seorang pembimbing kita pada pagi ini. Tafadhal, masyukur Ustaz. Ustaz nak guna mic ke tak? Soal saya dengar. Kan? Ya, baik. Okey.
Baik, terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Sabri yang merupakan pegawai agama di Andalusia Senawang ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadi-hadi ajah-ajah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan juga ayah-ayah, abang-abang dan juga kakak-kakak yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cukup berbahagia ini, walaupun mungkin kuantiti kita separuh daripada kebiasaan khusus di Senawang yang saya tengok dan saya tahu memang secara penuh, kan? Ha, jadi kita ni kat Negeri Sembilan selang-selang sikit lah. Saya ni orang Ipoh berak tuan-tuan, kan? Saya ni orang berak pure, kan? Ha, cuma kawan-kawan ramai kan Negeri Sembilan apa semua. Okey, baik. Saya Saifullah bin Muhammad Nasri, merupakan mutawif bagi pihak Andalusia Travel and Tours dan Berhad serta pengkhusus ibadah haji tanah air bagi takung haji. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita akan sedikit sebanyak merungkai khususnya berkaitan dengan ibadah umrah. Yang saya yakin dan percaya tuan-tuan di hadapan saya ni ada yang pernah pergi umrah. Cuba tengok sikit berapa ramai yang dah pernah pergi. Yang pernah pergilah, pernah pergi, yang pernah pergi. Yang tak angkat tu tak nak pergilah. Kan? Mana kata memang begitulah lazimnya ustaz, eh? Kelazimannya orang yang datang kursus biasanya pertama kali lah, kan, first time nak pergi umrah. Jadi kadang-kadang setiap minggu datang. Jadi saya rasa itu satu benda yang baiklah untuk tuan-tuan teruskan demi untuk memantapkan ilmu berkaitan dengan ibadah umrah itu sendiri. Seperti mana tuan-tuan maklum, hari ini merupakan Aidul Adha kepada masyarakat-masyarakat Islam yang menyambutnya khususnya di Tanah Suci Mekah. Mereka hari ini sedang dalam perjalanan bermabit di Muzdalifah serta masuk ke kemah-kemah di Mina untuk melontar jamrah Aqabah sebentar lagi. Dan bertahlul awal lah, kan? Jadi bagi mereka yang dalam haji ifrad 7-8 hari, kan, 10-11 hari dalam ihram, hari ini boleh keluar 10 larangan ihram daripada 13 larangan ihram yang dikenakan. Adapun untuk kita sebagai umrah, kan, tiada tahlul awal, tahlul sani. Kita ada satu tahlul saja, kan, sekali gunting keluar 13 kali. Jadi kita akan berukai satu persatu insyaAllah perjalanan ibadah umrah bersama dengan Andalusia. Jadi walaupun sana dah raya, kita mungkin ada tuan-tuan yang berpuasa kat sini, kan, puasa meraihkan hari ni 9 Zulhijjah. Sebab kita tak nampak nak bulan, nak kata apa, kan. Mungkin awan tebal benar, kan, tak pernah nampak lah. Di Saudi tu awan tak ada. Jadi nampak lah nak bulan je lah, ya? Jadi diorang raya lah sehari awan. Okey, baik. Dalam pantrah kita menuju ibadah umrah, kata Nabi SAW, tiadalah zikir yang lebih afdal ketika mana kita hendak menuju ke rumah Allah melainkan lapas talbiyah. Dalam pada kita nak menuju ke rumah Allah, sama ada dah berniat ataupun belum, sama ada daripada Kauno Manazil, daripada Jeddah, daripada Madinah, nak menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan dan menyempurnakan ibadah umrah, ini dia lapas talbiyah. Jadi jom pagi ni bersama-sama saya kita bertalbiyah, kan, memberikan satu semangat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita insyaAllah ke masa hadapan insyaAllah, ya. Okay, boleh sebut selepas saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata. Wan ni'mata. Laka wal mulk. Laka wal mulk. La syarika laka. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata. Wan ni'mata. Laka wal mulk. Laka wal mulk. La syarika lak. La syarika lak. Baik, itulah tadi lapas talbiyah. Jadi sebutan itu biar betul tuan-tuan, kan? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Kan? Labbaik la 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 syarika laka, kan?
Ada orang sebut betul-betul kan? Jadi betul-betul. Innal hamda wan ni'mata lakawal mulk. Kan? Bukan lakawal mulk. Lakawal mulk salah. Kan? Lakawal mulk. Lam. La syarikalak. Bukan la syarikalah. Tak ada siapa yang kalah ni, kan? La syarikalak. Kaf kat ujung. Bukannya ha kat ujung. Ramai orang sebut la syarikalah, kan? Biasalah kan, ikut-ikut. Jadi ada yang tak betul. Ya, jadi lapas talbiyah. Apa maksud lapas talbiyah ini tuan-tuan? Kita nak menjadi seorang tetamu Allah, yang mana Allah Ta'ala menyuruh untuk datang ke Baitullah, melaksanakan ibadah umrah ataupun haji melalui lidah Nabi Ibrahim AS. Lama dah disuruh. Cuma inilah baru kesempatan dapat nak pergi, kan? Itu pun belum pergi lagi. Berapa ramai hari ni yang nak pergi Mekah tak dapat pergi. 300 lebih terkandas contoh, kan? Hasrat nak pergi haji. Duit dah bayar, tanah dah gadai, KWSP dah clear. Tiba-tiba tak dapat juga pergi haji. Walau bagaimana cara sekalipun manusia cuba untuk datang ke rumah Allah, Allah tak izin datang, tak datang juga dia. Tapi ada orang, dia biasa-biasa je. Mekah Madinah ni kadang-kadang terlintas jauh je, kan. Sembang dengan suami, bang nak ke mana tahun ni? Cuti. Haa, kan, itu biasa rakyat lah. Gimana? Kita Switzerland dah pergi, London dah, tak tahu mana nak pergi, kan. Dia Mekah Madinah tu tak pernah ada dalam lintas kepala otak dia. Last sekali, itulah rasanya kita pergi Mekah lah, bang. Bila tua-tua ni, jom nak Mekah, kan. Bini bagi kesedaran. Maka dia pun, ya lah. Bagilah tahu ajar Lucia, ayo jom. Daftar package apa semua, ha? Dapat pergi. Elok je perjalanan. Ada orang Mekah di hati dia. Tengok sayur je kat TV, kan. Dekat YouTube live, tengok orang kat Mekah Madinah, oi. Bila kita dah sampai ni, kan. Jom. Sanggup simpan duit, kerja siang malam, jual nasi lemak tepi jalan, berpanah-panah contohnya. Tiba-tiba dah ada duit, tak dapat juga pergi. Bermakna Allah belum izinkan dia pergi. Oleh demikian, pergi Mekah dan Madinah ni tuan-tuan, memang satu hajat, satu keperluan, satu keinginan kita, tetapi atas keizinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh demikian, Allah Ta'ala menyuruh kita lamalah. Nabi Ibrahim menyeru manusia atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai manusia, mari sini datang ke Mekah Madinah, buat haji, buat umrah. Maka Allah Ta'ala lah yang menjadikan sebaran itu sehinggalah ke Fajr Amik, sampailah ke ceruk pantau yang jauh, sehingga kita hari ini di Malaysia pun terasa teringin nak pergi ke Mekah. Apa istimewanya Mekah Madinah sampai manusia nak pergi? Kan, apa istimewanya Mekah? Seorang, cuba kata saya, apa istimewanya Tanah Suci Mekah sampai kita ni teringin nak pergi? Ke kita pergi umrah ikut orang je? Kita tak nak pergi ni, kita pergi lah. Tu jiran dah pergi, kan? Ni Abang Ngah dah pergi, Abang Long dah pergi, kita tak pergi, malu lah kita. Contoh gitu. Jadi apa sebab kita nak pergi umrah? Kita tanya diri masing-masing, kan? Apa sebab aku nak pergi umrah? Ada orang dia tak tahu tujuan pergi umrah. Diikut je laki dia, diikut je ayahkan bini dia, kan? Diikut je mak ayah suruh. Bila sampai ke Mekah, itu sebab nampak benda sama je. Nampak macam dah haram, tak ada apa pun, sama je, kan? Malah pergi masjid, kan? Nak semayang lagi sejam ni, bang, jom nak semayang lagi sejam ni. Alah, awak pergilah dulu, ngantuk ni. Dia tak ada pun satu benda yang eager untuk pergi, kan? Pasal macam, berapa lama lagi nak pergi Johor? 2 jam lagi, 2 jam lagi, lambat lah Johor. Pergi awal, pergi awal, pergi awal, kan? Cepat-cepat nak pergi. Bilik tu boleh katakan singgah aja. Masuk bilik, mandi-mandi, cari baju, keluar pergi balik. Hari ni apa tak ada, apa aktiviti? Tak ada apa-apa aktiviti Andalusia. Hari ni free and easy. Ha, jom, pakai ihram, kita tanaim, kita buat umrah. Buat umrah sendiri tak apa. Ustaz dah ajar semalam, 1-2 umrah. Yang ini kita pergi umrah sendiri. Kan lain dia punya semangat tu.
Bila nak pergi ke Madinah dah, Allah mah kejap je kat Mekah, 6 hari je kan. Ambillah pakej 22 hari contohnya dengan Rusia. 10 hari Mekah, 10 hari Madinah. Itu pun 22 hari jemaah-jemaah saya yang baru ni. Bulan 3 hari tu 10 hari rasa kejap dah. Itu yang jenis 7 kali buat umrah, 8 kali buat umrah dia. Nampak dia kalau lebih pakai ihram. Ni mana? Tanim Ustaz. Kan buat umrah hari ni. Lahir lapang aja ambil kesempatan buat umrah. Wah, itu contoh di mana kita ni rasa seronok betul nak datang ke Mekah Madinah ni. Rasa seronok. Tapi kalau pergi ke Mekah Madinah malas aja. Perangai kita lama kat sini, bawa ke sana. Kat Malaysia ni bermalas-malasan pergi masjid, sampai sana sama aja. Setakat bagi package 78,000 tu biasalah 78,000. Kan begitu. Jadi mesti ada satu benda yang kita kena tanya dan juga clearkan diri kita. Apa sebab aku kena pergi umrah? Kan? Why? Kan itu dia. Kalau dah tahu dia ada 5W1H kan. Kenapa aku kena pergi umrah? W yang pertama, why? Umrah tu apa? Ha, terang ni, sekejap lagi. Kan? Apa tu umrah? Sebab tu tuan-tuan datang hari ni. Lagi? When? Bila nak pergi umrah? Dah habis fikir lah, tarikh dah ada. Kan? Lagi? Bagaimana nak buat umrah? H? How kan? Ha, tu kalau Datuk suka tu. Terangkan 5W1H tu. Tapi saya pakai jugalah konsep Datuk Daud kan? Iaitu, yang paling besar dalam persoalan ini adalah mengapa aku kena pergi umrah? Bagi orang setakat 7-8 ribu tu biasa. Ada setengah orang itu. Tak ada apa pun. 10 ribu biasa lah. Gaji sebulan pun 5 ribu contoh kan. Tak ada apa bagi dia. Oleh sebab itu, tiap tahun dia pergi umrah. Tapi tiap tahun pergi umrah, dia tak ada rasa. Seronok tu, tak ada. Dia rasa macam tak ada, tak pergi. Kan? Sampai banyak kali pergi, sampai dia lalai pun ada kan. Dah lalu sangat banyak pergi. 12 kali dah pergi umrah, 13 kali pergi umrah. Sampai ke hujung-hujungnya rasa macam biasa dah, tak ada apa-apa dah. Sebab pergi umrah, kita memang kena pergi umrah lah yang tiap tahun pergi. Itu sebab. Kan? Ada tak orang itu? Ada. Kan? Sama jugalah macam kita berijtimak baru ni yang Ustaz Sabri kata tadi. Bersama-sama dengan para mutawif. Mutawif ada yang 80 kali terbang pun ada. Kan? 80 penerbangan. 90 kali penerbangan umrah. Banyak kali dah. Sebab dah berkhidmat dengan Andalusia 12-13 tahun dah contohnya. Sampai satu masa nak bimbing jemaah pun rasa malas lah. Kan? Sampai ke Mekah, Madinah. Haji pergi lah. Kan? Sana tu Haji, ya? Masjid Haram. Tu pintu nak masuk sana tu. Pintu keluar belah sana. Kan? Dia tunjuk aja. Ini benda yang Andalusia bagus ni. Sebab apa? Sebab ada ijtimak ni. Kita nak bagi ingat balik kau tu sebagai pembimbing tetamu Allah. Bimbing betul-betul. Ya, gitu. Mana pintu nak masuk Ustaz? Jom je. Saya bawa tunjuk. Itu macam. Bawa betul. Bukan main tunjuk je tu sana. Pintu masuk tu pintu keluar. Kan? Jadi biar ada kebersamaan. Ini contoh dalam konteks mutawif. Tapi jemaah sama juga kan. Tengok keluar mana ni? Cari jubah Ustaz. Pergi melontar. Pergi nak safuah tu cari barang. Jah mana? Cari minyak wangi Ustaz kan. Ada gitu kan. Bila nak buat umrah kali ketiga je ada jemaah yang mengeluh. Hari ni apa Ustaz aktiviti? Hari ni kita ada umrah ketiga. Umrah lagi ke Ustaz? Ya Allah. Tanya pula kan. Umrah lagi ke Ustaz? Dua kali cukup lah. Habis kalau tak nak umrah nak buat apa kat sini? Tidak lah Ustaz. Ada rancangan ni nak pergi jalan apa semua kan. Dia ada. Ada mindset itu. Jangkanya tanya kat Ustaz. Ustaz dah tiga kali umrah. Ada umrah keempat? Tak tanya. Tak ada saja. Kita tiga kali umrah. Lepas tu ada masa lapang. Apa kata Ustaz? Kita sewa satu bas, Ustaz uruskan. Kita bayarlah seorang 30 ke 40 ke 50 seorang. Ambil bas, kita buat umrah tambahan. Itu macam jemaah bagi suggestion. Umrah keempat sama Ustaz Safullah tentunya kan. Saya ada jemaah Ustaz dah. Saya ada yang macam tu. Grup-grup yang memang padu betul lah. Memang dia orang datang tu sebab apa? Sebab memang nak buat umrah.
Sebab al-umratu wal-umrata kafaratu lima bainahuma, kata Nabi. Satu umrah ke satu umrah, diampunkan dosa di antara keduanya. Tuan-tuan dah pernah pergi umrah tahun lepas, tahun ni pergi lagi, tahun ni punya umrah sepanjang sebelum tahun lepas, ah ni dia, dosa sepanjang tahun ni diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. That's why buat umrah banyak kali. Kalau macam jamaah haji, kita terbaliklah cakap. Jangan buat umrah banyak kali. Terbalik cakap. Apa sebab? Sebab tumpukan haji. Kan? Ni dah melontar Arafah, dah mabit Muzdalifah, dah melontar Jamrah Aqabah, tahallul awal, lepas tu hari tasyrik, lepas tu dah balik ke Mekah, tawaf ifadah haji, sa'i haji, tahallul sani dah hasil, awak buatlah umrah lepas tu. Pulun sampai sudah pun tak ada salah. Tapi jangan sebelum wukuf Arafah pergi pulun umrah banyak kali. Nanti sampai Arafah demam, sakit. Ah, itu sebabnya. Ah, kalau saya baca jamaah haji, terbalik cakap. Kan? Jangan umrah banyak kali. Tapi tuan-tuan depan saya, ni semua jemaah umrah. Memang nak pergi Mekah, nak buat umrah. Itu sebab, buatlah banyak kali. Buat banyak kali. Berapa hari tuan-tuan kat Mekah? 6 hari maksimum. Hari pertama datanglah. Kan? Qona Manazil ke, Bir Ali ke, selesai umrah. Hari kedua, rehat. Rehat sebab apa? Perjalanan kapal terbang jauh. Kan? Daripada Madinah pun dah penat dah. Macam-macam aktiviti Madinah itu. Masuk ke Mekah. So hari kedua ni free. Memang satu hari ni tak ada apa aktiviti. Free. Sebab malam tadi mungkin habis baru selesai umrah. 3 pagi baru selesai. 4 pagi baru selesai. Ada yang selesai subuh pun ada. Sebab apa? Orang ramai. Orang ramai nak masuk ke Mekah, Masjidil Haram apa semua. Tawaf sa'i 3-4 jam baru habis. Makanya hari kedua free. Hari ketiga umrah kedua. Hari keempat umrah ketiga. Free. Tengok. So ada 3 hari yang memang free. Ha kan. Rancanglah buat umrah sendiri ke apa. Boleh pergi Hudaybiyah sambil-sambil tu bawa kain ihram pergi buat umrah. Pergi Taif, ni ada usaha bagi Taif percuma. Kan? Taif percuma ni. Satu Taif tu nilainya RM200. Kan? Tuan-tuan dapat percuma dalam package. Ha, kan, terima kasih yang terus ya. Okay, baik, dapat cuma Taib. Aku memang dah lama nak pergi Taib kan, gitu. Tak pernah-pernah pergi. Ah, kali ni dapat free, alhamdulillah. Kalau ada grup ataupun grup bas tu, majoriti tak nak pergi Taib, kita buat umrah kan, bersama-sama. Ha, gitu. Jadi, adalah beberapa baki masa 6 hari tuan-tuan. 6 hari bukannya lama. Hari ni masuk, nak balik dah kejap kan. Kejap je masa. Oleh demikian 6 hari ni, buatlah seberapa mampu umrah yang tuan-tuan boleh buat. Ya. Ha, jangan disibukkan jalan, jangan disibukkan shopping. Cek jubah ni pergi jalan tar tu. Masjid India. Bersepah jubah abaya, sebiji sama kan. Sebiji sama macam kat Madinah Mekah, sebiji kan. Harga pun lah mahal RM120 je jual orang lebih. Tapi bukan itu matlamat utama. Cari minyak wangi. Sini melambat minyak wangi. Apa cari lagi? Tasbih nilai 3 sebelah kan. Tasbih sejadah tebal nilai 3 melambang sejadah kan. Jadi tak ada apa sebenarnya. Shopping ni benda yang tak buat pun tak apalah. Yang penting umrah tu pergi, ziarah tu pergi. Kalau ada ustaz-ustaz tawib, buat ziarah-ziarah tambahan ke, menyelusuri contohnya di Madinah lah kan. Mekah ni kadang-kadang tak berapa banyak tempat. Kalau ada pun rajin, saya adalah buat jalan tambahan contohnya. Pergi ke mana? Perkuburan Maklah, Siti Khadijah. Teringinlah ustaz nak tengok mana tempat makam Siti Khadijah. Ah, kita pergilah perkuburan Maklah, tengok masjid jin, masjid pokok, balik kan. Pusing Mekah tu kejap. Tu itu jelah kau yang boleh buat. Dengan Taif, Taif dalam package lah. Kalau Madinah banyak tempat sejarah. Ha, jadi tuan-tuan dekat Mekah boleh pulun umrah, sampai Madinah rehat. Contoh ataupun pergi Madinah dulu ke rehat dulu, barulah pulun umrah. Kat Madinah, pergi ziarah tempat-tempat yang Nabi pernah pergi. Kita dah lah pertama kali nak pergi umrah, tempat ziarah-ziarah ini kan. Baca dekat blog, baca dekat Facebook, baca dekat Instagram, banyak tempat-tempat menarik kan. Jadi suggestkan pada mutawif pergi kan. Kalau macam Uhud, Masjid Quba, itu memang ada dalam package lah. Tempat-tempat yang berbeza sikit pergi kan. Pergi jalan-jalan apa, Jejak Rasul punya program 6, 14, 15 tempat. Pusing Madinah tu. Tak pernah pergi, pergi lah. Cakap bayar seorang RM50-60. Apa dah kan, tak ada masalah. Kan standby lah duit lebih sikit. Sebab nak menyelusuri tempat yang Nabi pernah pergi. Pergi kan. Mungkin ada juga ustaz-ustaz pergi buat sembahyang di 4 masjid agung. Kalau anda lusa dia lalu je,
Masjid Dua Kiblat lalu je, Masjid Perang Parit lalu je dalam pergolakan Andalusia. Yang ni ustaz tu buat, ambil satu koster, bayar 40-50 orang, boleh pusing masjid, semayang sunat. Oh ini Masjid Dua Kiblat. Selalu dengar kan, inilah masjid sejarah di mana kiblat dipalingkan daripada Masjid Aqsa ke Masjid Haram. Ini masjidnya. Ambil lah fadilat semayang dua rakaat. Jadi kalau mutawif ada buat sejarah, pergi kan. Itu yang paling utama. Bukan shopping tu. Mutawif ada buat pergi mana lagi? Kalau rajin lah ni, cerita rajin, contoh kan, contoh kan, tak semua lah macam Rasulullah kan, cerita kan, tak semua macam Rasulullah kan. Ada yang rajin, rajin lah kan. Kalau tak berajin, ajah Masjid Nabawi je lah, besar pahalanya. Itu kan, awak tak pernah rajin nampak kan. Kalau rajin, pergilah perperangan Badar ke contoh kan, tapak perperangan Badar, perang pertama dalam Islam. Uhud memang ada lah sebelah tu je, Badar jauh kan, kurang lebih macam Taif je, 100 km. Kan, kalau rajin pergi Badar pula. Jadi banyaklah tempat menarik apa semua, pergilah kan tempat-tempat yang menarik sebegini supaya menambahkan knowledge, ilmu dan juga kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling utama. Jadi ingat, ini adalah program umrah dan ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh demikian, penuhi masa dengan aktiviti-aktiviti ziarah ni. Tembak dah sikit duit. Kalau tanya-tanya ustaz, berapa banyak duit nak bawa kan umrah kan? Kalau saya lah, saya suggestkan satu jemaah bawa RM2,000. Ni rial ni, SR. Banyak ni ustaz. Ni banyak ke? Tak banyak kan. Kalau RM20,000 banyak, RM2,000 tak ada apa pun. Nanti tuan-tuan akan perasan, eh, 3-5 kata je bang duit tu. Daripada RM2,000 tu, sikit-sikit keluar, sikit-sikit keluar habis lah. Dengan kurma nak beli, dengan coklat nak beli, dengan jubah sikit sebanyak, dengan minyak wangi, dengan ziarah-ziarah nak bawa, apa semua nak bayar sikit, nak sedekah lagi, nak bagi infak sabil lagi, bagi makan fakir miskin, nak berwakaf lagi, macam-macam benda lah boleh buat. Jadi RM2,000 ni seorang boleh lah, boleh lah kan, RM2,000 dia. Hari ni kadar mak tukarkan berapa? 1.06 kan. Semalam saya tengok dekat jantar ni. Ini kalau jual lah. Kalau beli 1.20 lah. Jadi tuan-tuan dapat kurang lebih kalau RM100 bersamaan dengan 80 3 ada 84 ada. Ha kan. Ha ini lah dia dapat. Kalau 1000 dapat 830. Kalau 2000 kali 2. Ha gitulah. Kan. 83 tu normal rate. Kan sini tak pastilah apa-apa. Tapi ni dekat Kuala Lumpur. Kan. Okay, ya, cerita. Ni bagi semangat dulu ni, bagi-bagi ni, kan. Ha. Jadi faham dan juga tahu apa sebab kita nak pergi ke Mekah Madinah ni. Jangan tak tahu. Ikut aja kan. Ikut je lah apa aktiviti ustaz tu buat kan. Tak ada rasa tuan-tuan. Ya? Saya tak tahulah orang lain kan. Saya dah banyak kali bawa jemaah pun alhamdulillah. Dan ni dahlah banyak kali dalam 60 lebih lah kan. Penerbangan. Bermula daripada 2013 saya jadi mutawif. Sampai ke hari ni. Tolak 2 tahun pandemik. Kalau tidak lagi banyak dah bawa. Tapi dah 2 tahun pandemik. Setiap kali nak pergi menuju ke Mekah, baik daripada Malaysia mahupun daripada Bir Ali, nak masuk sepadan Mekah, dia something feeling. Dia satu-satu macam datang sebab rasa tu kan. Ya Allah, aku dipanggil lagi datang. Aku dipanggil lagi datang. Bila masuk ke Masjidil Haram, nampak Kaabah je. Wah, mula mata dah berair kan. Dia automatik datang. Dia punya perasaan tu. Tak tahu lah orang lain kan. Ada orang tak ada benda. Mana Kaabah kan? Oh, Kaabah. Tak ada apa pun. Dia tengok Kaabah macam rumah dia. Itu tak ada apa, tak ada apa. Dalam TV ni lah bentuknya. Itu. Tapi lain, ada setengah orang dia rasa, ya Allah kan. Walaupun dah pernah pergi, orang tak tahu, senyap je. Kan? Orang tak tahu pun kita pernah pergi banyak kali. Senyap je. Tapi dia punya rasa kecintaan tu. Sebab tu bila tengah tawaf tu, oh kan, bila tawaf tu dengan doa-doa yang nak dihajatkan, yang nak dipohonkan kepada Allah SWT, ngalir air mata kan. Jadi sebab tu saya kata, apa benda yang paling mustajab doa ketika mana tawaf ini? Tak ada satu doa khusus, tak ada zikir khusus, tak ada. Nabi tak pernah ajar, melainkan daripada rukun
Yamani menuju Hajar Aswad, Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu je. Ada pun yang lain, kebanyakannya doalah sendiri. Doalah bahasa Melayu. Doa daripada hati. Minta apa dia? Empat perkara. Jangan lupa minta. Ini guru saya pesan, kan? Dalam banyak-banyak benda nak minta, empat perkara jangan lupa minta. Yang pertama sekali, minta ampun dosa. Itu nombor satu. Minta dosa kita diampunkan. Hari ni apa sebab tak kaya-kaya, kan? Dah pergi macam-macam seminar, dah bayar melabur 4-5 ribu, kan? Duduk tangan itu juga, kan? Rasa macam kedai tak berlaku, perniagaan tak berjalan, bisnes tak berjalan. Apa sebab? Dosa. Dosa itu menghijab kepada rezeki masuk. Dosa. Jadi, minta ampun dosa. Ketika tawaf tu, minta ampun dosa je. Ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa aku, ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak aku, ya Allah. Ampunkan dosa pasangan aku, ya Allah. Ampunkan dosa suami, ampunkan dosa isteri. Ampunkan dosa mak mertua, adik-beradik, adik ipar, kan? Saudara, mara, makcik, pakcik, jiran, tetangga, kawan-kawan. Doa lah apa pun, minta ampun dosa. Yang kedua, ya. Yeah. Yang kedua, minta supaya Allah redha kita sebagai hamba dia. Tu, guru. Bila Allah sendiri redha kita sebagai hamba dia, barang apa? Kan? Apa saja tuan-tuan minta, Allah akan bagi. Apa sebab? Allah suka kita menjadi hamba dia. Jangan jadi manusia yang Allah benci hidup dalam kubur bumi ni. Tak selamat kat mana pun. Tapi bila Allah suka kita, apa yang kita minta, insya Allah dapat. Minta Allah redha kita sebagai hamba dia. Yang ketiga, minta kepada Allah supaya mati dalam husnul khatimah. Ending hidup itu yang akan dikira dalam agama. Apa yang kita buat sekarang ni, ini semua kewajipan. Semayang kewajipan, puasa wajib, zakat kena keluar, itu wajib. Tapi yang paling penting, kau punya pengakhiran tu bagaimana? Ending tu. Jangan hidup dalam muka bumi ni baik, mati teruk. Contoh gitu, kan? Ada orang hidup teruk dengan arak, minum, judi, main apa semua, tak nak mati jadi baik. Jangan kita kata kalau itu Ustaz, kita buat jahat dulu mati baik, mati-mati jadi baik. Ha, ini yang jadi macam bisikan iblis ni. Cerita bersisa tu tak tahu, kan? Cerita bersisa tu. Okey, baik. Yang keempat, kata tuan guru saya, minta agar Nabi memberikan kita syafaat besok di akhirat. Berapa ramai di hadapan saya ni, tuan-tuan perempuan, yang jamin akan masuk syurga? Saya, Ustaz, syurga Allah. Minta, yes. Tapi masuk, belum tahu lagi. Belum tahu. Ni yang termasuk yang kat depan ni, belum tahu pun. Belum tahu kita ni syurga ke neraka. Oi, na'udzubillah. Tapi cerita dia, semua orang mahal masuk syurga. Dapat ke tak dapat? Itu je. Jadi, mintalah pada Allah ketika mana bertawaf ni, ya Allah, bagilah aku syafaat Nabi-Mu. Ya Allah, bagilah Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal aku besok di padang mahsyar. Kan? Kita ni gitulah, tuan-tuan. Kita nak Nabi kenal kita di padang mahsyar esok. Ni umatku, ni umatku ni. Ni umatku ni hari ni datang Senawang ni. Ha, kan. Nabi tengok pun tahu dah ini wajah-wajah umat aku ni. Ha, kan. Yang mana umat aku dapat syafaat. Itu yang nak dengar tu. Sebab apa? Dalam satu hadis sahih cerita, ada manusia menjadi umat Nabi, Nabi bangga. Oh, seronok, kan? Sebab apa? Daripada air wuduknya bercahaya muka. Itu cara nak kenal. Kan bilion-bilion manusia sejak daripada Nabi Adam sampai sekarang, sampai akan datang kiamat apa semua. Macam mana Nabi nak kenal? Wuduk tu lah. Sebab tu kena semayang. Sebelum semayang, kena Nabi wuduk. Sebab syariat Nabi-Nabi lain, semayang ada juga semayang. Tapi wuduk tak ada. Tapi Nabi kita sebelum semayang, ambil wuduk. Dengan wuduk tu lah wajah anda bersinar. That's why Nabi kenal. Oh, umat aku tu yang bercahaya muka semua umat aku. Yang mana umat aku? Sini, kata Rasulullah. Kita pun datang. Tiba-tiba malaikat berablok. Kan? Tak boleh dekatkan Nabi. Hai!
Nabi berkata, "Ausan, kau halang mak aku daripada dekat dengan aku." "Ya Muhammad," kata malaikat, "kau tak tahu dulu. Dia ni walaupun semayang, walaupun menjadi umat kamu, tapi dulu kat dunia dia ni lah yang paling kuat bangkang kamu, bukan? Dia ni dululah yang kat dunia dulu paling kuat memusuhi sunnahmu. Ni orang. Dan jangan buat itu, jangan buat ini. Ini semua kan, apa semua kan? Dan sebagainya lah, contoh. Itu tak boleh, ini salah lah. Padahal itu memang sunnah Nabi. Tapi dia ni antara orang kuat yang bangkang. Dan menghasut pula manusia supaya jangan ikut sunnah Nabi. Ni orang. Memang semayang, tapi dia penghasut. Apa kata Rasulullah? Oh gitu eh? Fasuhkan, kata Rasulullah. Fasuhkan, fasuhkan. Oh kalau gitu, jauhkan dia daripada aku. Kan? Besok di pada masyar, tak ada masyarakat Nabi tuan-tuan. Nabi pula tak recognize kita sebagai umat dia. Memang malang tuan-tuan kan? Kemana tempat bawah kan? Tak ada harapan juga. Sebab tu tempat doa ni, jangan lupa. Yang lain-lain, doa lah apa pun tuan-tuan nak doa, tak ada masalah. Ya? Yeah? Okay, baik. That's why, untuk pergi ke Mekah Madinah, niat kita pastikan ikhlas. Dari sekarang, ikhlaskan niat. Ikhlas, nak pergi ni betul-betul ikhlas. Apa maksud ikhlas? Apa saja yang berlaku di Malaysia ni, urusan Tuhan lah. Kita terbang aja Mekah, Madinah, buat umrah. Apa pun yang berlaku di tanah air ini, kita serahkan semuanya pada Tuhan. Urusan anak-anak kita, kita dah bagilah kan. Okay, ni kunci rumah, dan bagilah tu. Duit, apa semua, bagi. Tapi dari sudut yang lain-lain tu, serahkan pada Allah SWT. Yang kedua, bekalan pastikan halal. Duit, tuan-tuan bayar pakej umrah Andalusia ni halal. Jangan duit-duit haram buat pakej umrah, bayar pakej umrah, pergi Mekah Madinah, tiba-tiba, ya Allah, ampunkan dosa aku. Memang indah lah. Kan? Tiba-tiba minta ampun dosa, lah, minta syafaat. Kau memakai duit haram. Duit rasuah contohnya. Rasuah al-rashi wal murtashi finnar, kata Nabi SAW. Orang yang bagi rasuah, orang yang terima rasuah, dua-dua umat masuk api neraka. Duit apa lagi? Duit hutang. Kalau sekiranya kita berhutang dengan manusia, kalau hutang yang berjadual, tak apa, bayar bank rumah ke, bayar kereta, itu berjadual, tak ada masalah. Tapi kalau ada hutang dengan manusia secara personal, ai dengar cerita dia ni pergi umrah, berapa ribu bayar umrah? Ambil pakej Safwah dekat 10 ribu tu. Hutang aku 50 pun tak bayar lagi. Contoh. Ada manusia tak reda tuan-tuan, tak dapat umrah mabrur, tak dapat. Sebab apa? Ai 10 ribu dapat pergi umrah, aku hutang aku 50. Beruncit-uncit bayar kan. 10, 10, 5, 5, 3, 3, 2, 1. Punyalah tak nak bayar. Lihat bayar hutang. Orang yang dihutang itu tahu, pemihutang tahu dia pergi umrah. Tak reda, tak dapat mabrur kita. Dia tak reda. Kan? Sebab hutang dia tak dibayar lagi. Tiba-tiba sedap pergi umrah, 10 ribu punya harga. Minta aku dosa, memang tidak lah. Itu sebab kena jelas, kan? Bermaaf-maafan contohnya. Itu benda yang penting juga. Kita ada buat salah dengan manusia lain, adik-beradik, jiran, tetangga, kawan-kawan, minta maaf. Orang nak terima maaf kita tidak, itu urusan dia. Yang penting kita minta maaf. Dan jadilah manusia yang memaafkan orang. Sebab Nabi begitu sifat dia. Berapa ramai, tuan-tuan tahu? Kita ni tuan-tuan, tara mana pun jahat ke, tara mana pun, dalam kehidupan kita, ada tak siapa-siapa nak mengancam bunuh kita? Ada. Oh, dia tu nak bunuh aku tu. Ada tak sampai macam itu? Tak ada kot, kan? Tak ada. Kalau tidak pun orang marah, itu je lah. Tapi Rasulullah SAW sampai ke ancaman bunuh. Yang nak bunuh pula pak saudara sendiri. Kalau ada peluang, ada ruang, memang kena bunuh lah gitu. Tapi Nabi bila pembukaan kota Mekah, Nabi maafkan. Nabi maafkan juga orang yang dulunya nak mengancam bunuh dia dulu. Kita tak sampailah tahap macam tu, kan? Ini cuma kena jadi orang yang pemaaf. Maafkan kesilapan manusia, maafkan kesalahan orang. Walaupun kita faham dia punya salah tu boleh menyebabkan kita ni suami isteri bercerai-berai lah ni. Anak-anak benci aku, apa semua sebab kau lah punya mulut.
Contoh kan, kita jadi marah tu, marah betul kan, aku tak halal dunia akhirat, aku tuntut besok kepada masyarakat. Contoh gitu kan, punya ayat tu marah. Tiba-tiba kita pun dapat masuk syurga kan, alhamdulillah dapat masuk syurga besok, dah proses proses kehakiman pada masyarakat selesai, nak masuk syurga, baru nak langkah masuk je, tahan malaikat. Apa? Ada orang kat pada masyarakat jumpa, yelah apa lagi nak masuk syurga ni kan, udah-udah lah tu, selesai lah kan, aku nak masuk syurga dah. Tidak, dia dulu ada buat salah dengan kau, dia nak minta maaf. Ya, aku maafkan dia. Tak boleh. Hari ni hari pembalasan, bukan hari pemaafan. Kalau nak maaf, dunia dulu. Hari ni hari pembalasan. Pergi jumpa balik. Ya Rabbi, kena beratah balik. Tuan-tuan nak cepat masuk syurga, kena lambat masuk syurga. Nak cepat masuk syurga, maafkan orang, cepat masuk. Sebab apa? Sebab memang itulah kelebihan manusia yang memaafkan orang lain. InsyaAllah pada diri dia ada yang disebut sebagai jaminan syurga. Kita faham kan? Sebab apa? Sebab orang aniaya kita teruk, memang dahsyat. Sampai kita ni hidup tak ketua arah, orang fitnah kita, orang aniaya kita, besar betul dosa tu. Tiba-tiba kita dengan ikhlas hati maafkan. Aku maafkan manusia semua yang buat salah aku, aku maafkan. Dah lah tu kan? Walaupun contohnya dengan bekas suami ke, bekas isteri ke, mungkin suami kita pernah curang ke, bini kita ikut jantan lain. Dululah, udah-udah lah. Kita pun dah tua dah, 20 tahun dah benda tu berlaku. 30 tahun, udahlah kan. Pandai-pandai lah kau hidup situ kan. Maafkanlah, habislah kan. Maafkanlah, ya, selesai lah tu kan. Kita pun dah menuju ketua dah, dah mati dah pun. Tak ada apa, lubang-lubang panggil dah. Tiba-tiba duduk marah lagi, berdendam lagi. Udah-udahlah kan, dah tua gitu kan. Udah-udah kan. Maafkan dan insyaAllah mudah dan senang jalan kita menuju ke syurga Allah. Okey, baik. Niat ikhlas dan rezeki halal. Okey, boleh demikian. Kita sama-sama bersedia lah. Ya. So, kelegaan tanah haram memang tempat di mana Mekah ini tempat Nabi lahir. Itu memang tempat yang kita pergi lah. Apa sebab pergi Mekah? Ini tempat Rasulullah pernah pergi. Ha, kan? Rasulullah pernah lahir. Rasulullah dibesarkan di Mekah. Kata umat Nabi. So, kita seronok lah. Nak pergi tempat yang Nabi memang membesar di situ. Baik Mekah, apatah lagi Madinah. Mekah, Nabi membesar. Madinah, Nabi mentadbir agama ni. Oleh kerana Nabi lahir di Mekah, wafat di Madinah, that's why kita pergi dua-dua. Sebab Mekah ada Baitullah, Nabi lahir, Nabi membesar. Madinah ada Nabi sendiri. Nabi tu memang ada di situ. Sebab kata Allah, janganlah kamu menganggap bahawa para Nabi dan Rasul itu mati, sedangkan mereka itu hidup di kuburnya. So Nabi kita duk tengok, kita datang ziarah makam Nabi. Oh, Nabi seronok tengok. Oh ya Allah, ada orang senawang datang jumpa aku kan. Ada orang Malaysia datang jumpa, ada kampung-kampung sekian datang. Ya Allah kan, seronoknya Nabi kita berbanding Nabi-Nabi lain. Nabi lain kan ada umat lah, tak ada. Semua yang hidup sekarang ni semua umat Nabi Muhammad. That's why seronok betul. Sedang sehingga kan ada Nabi siap request kepada kepada Allah Ta'ala nak jadi Nabi akhir zaman. Siapa contoh? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim request pada Tuhan, ya Allah, bagilah aku jadi Nabi akhir zaman. Tak boleh, kata Allah. Nabi itu dah ditentukan. Kalau gitu, ya Allah, bagi aku jadi umat pun tak apa. Nabi Ibrahim nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu tuan-tuan, title umat Nabi ni besar manfaat dia. Kan, title sebagai umat Rasulullah tu besarlah pangkatlah. Besarlah. Insya-Allah dengan adanya title umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mudah-mudahan Nabi besok kenal kita, recommend kita masuk dalam syurga. Itu je. Itulah kelebihan jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kemudian tempat kemuliaan, keselamatan dan juga keamanan. 120 rahmat diturunkan di atas Kaabah setiap hari. Ini dia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud rahmat? Rahmat ni pengampunan. Keampunan Tuhan, kasih sayang Allah digambarkan dengan rumah dia, Baitullah. Bagi mereka yang bertawaf, 60 rahmat itulah rahmat yang paling besar. Bertawaf mengelilingi Baitullah,
Ini rahmat yang paling banyak Allah bagi. Sebab tiada tempat dalam dunia yang boleh bertawaf melainkan Baitullah. Tuan-tuan sayang rumah tuan-tuan, banglo 5 tingkat, ada lift, kan? Kan ada swimming pool, masin ada, tawar ada. Bunyi dah seronok, rumah bersorak. Tawaf rumah tak dapat pahala. Ini tawaf Baitullah baru dapat pahala. 60 rahmat. 40 bagi mereka yang bersolat di hadapan Kaabah. 20 bagi mereka yang tengok je Kaabah pun dapat pahala. Tengok je Kaabah tu dapat pahala. Itu sebab bila sembahyang ramai yang tengok, kan? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kaabah mata kan? Alhamdulillah. Bila tengok Kaabah. Mana afdal? Tengok bawah ke tengok Kaabah? Kaabah mata ni. Tengok tempat sujud, kan? Kalau Imam Syafi'i lah, kan? Imam Syafi'i tengok tempat sujud itu afdal. Tapi kita depan-depan Kaabah ni. Tengok juga, kan? Tak mahu tengok bawah lah, kan? Tengok Kaabah real depan mata, kan? Itu mulalah mata melilau, kan? Mayang. Oh, ramai. Mata tu tengok orang aje. Saya faham tu hujur tu. Tapi kalau pula khusyuk lah solat, kan? Semayang tu kena khusyuk. Mata melilau cari, kan? Tengok, oh ramai, oh ramai gitu, kan? Jadi, 120 rahmat di Baitullah. Ambillah peluang, tuan-tuan, kan? 100 ribu kali ganda untuk solat, puasa, zakat. Solat, puasa, infak, sedekah, wakaf, apa semua. 100 ribu pahala Allah gandakan. Semayang di Baitullah. Bahkan semayang dalam tanah haram kan, bukan je dalam Baitullah je. Semayang dalam bilik pun 100 ribu pahala. Itu sebab ramai semayang dalam bilik. Kan? Walaupun masjid depan mata, safuah kan. Ambil package safuah, siap apa panggil? Haram view. Nampak Kaabah kat bawah. Semayang kat atas, tak sah, tak sah. Ya, tak sah. Ada saat pembesar suara. Allah, Allah Akbar, rukuk, rukuk. Tak sah semayang. Apa sebab? Putus soft. Kena turun. Paling tidak pun semayang kat datangan luar tu bersambung dengan hotel punya ground floor tu boleh. Tapi awak dekat atas, dekat surau kat atas ke, dekat menara jam tu ke, tak sah. Dan ini dah diputuskan dalam muzakarah haji peringkat kebangsaan tetamu haji. Ya, memang ada khilaf, kita faham. Tapi ikut pandangan muzakarah lah. Dia pun dah bermuzakarah. Kita ambil je resolusinya. Habis cerita. Iaitu, tak sah semayang mengikut imam di dalam bilik, atas menara jam, tempat surau safuah tu ke, surau Mekah Tower, tak boleh. Kena turun kalau tidak pun. Tapi dah duduk safuah lah. Takkanlah semayang kat safuah lagi. Kita duduk safuah tu nak bagi cepat bagi masjid. Depan masjid hotel, depan masjid hotel, depan hotel masjid. Dekat 50 meter sini ke rumah depan tu lah. Tiba-tiba kau semayang pula dalam bilik lagi, kan? Jangan tak percaya. Orang yang hotel jauh, lagi awal lagi semayang. Orang yang duduk dekat, lewat lagi semayang. Sebab apa? Sebab mengenakan dekat. Tak apa, kita dekat. Nanti dah ikhomah kita pergi. Dah ikhomah. Dah ikhomah, pintu tutup. Oleh demikian, kalau ambil depan saja ada yang ambil pakai safuah ke apa semua, Mekah Tower, safuah nak jam ke apa semua, pergi awal. Satu jam awal setidak-tidaknya. Dan dual kita dah bagi dalam WhatsApp group. Ataupun tuan-tuan boleh set kat dalam jam, jam semua digital hari ni kan, semua jam boleh set masa semayang apa semua. Pergilah set awal. Satu jam awal, ya. Baik. 100,000 kali ganda betul, tetapi tak dapat pahala itikaf dalam masjid kalau tak semayang dalam masjid. Tak dapat pahala semayang berimamkan imam menjadi haram di dalam menjadi haram. Tak dapat pahala itikaf, tak dapat pahala di mana tempat azan diazankan. Tak dapat. Tapi kalau awak memang betul-betul, yalah kita pergi umrah ni semata-mata nak mengharapkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, datangnya awal, semayangnya di dataran Kaabah, mengikut imam berjemaah itikaf depan Kaabah, kan? Full package. Depan Kaabah tu pula di area Multazam. Ni dia Multazam. Wah, ambil kau. Apa lagi kurang? Semua punyalah, kan. Ni Multazam tu tak ada. Ni Hajar Aswad, pintu Kaabah, Multazam.
Kita punya cari spot kalau boleh depan-depan Kaabah, area Muntazam lagi. Ini complete set. Complete tu. Kan? Dalam Mekah, dalam Masjid Haram, depan Kaabah, ikut imam, itikaf, Muntazam lagi. Itu full package. Dah semua dah ada tu. Jadi, ambillah peluang. Tuan-tuan dah pergi ni, tak lama. 6 hari aja masa kat Mekah tu, gunakan masa sebaik mungkin. Rebut sembahyang fardu, 5 waktu penuh di masjid. Mungkin lelaki, mungkin lah kot. Perempuan mungkin ada masa-masa tak boleh pergi, kan? Jadi yang tak boleh tu tak boleh lah. Yang mana boleh, pergi. Okay? Baik. Kemudian, tak ada waktu yang ditegah mengerjakan solat sunat. Bila-bila masa pun tuan-tuan boleh buat solat sunat. Hajat, taubat, apa semua boleh. Tak ada masalah. Ya? Kemudian, Mekah terpelihara daripada Taun dan juga fitnah Dajjal, betul? Dajjal tak boleh masuk ke sempadan Mekah dan juga sempadan Madinah. Dan banyaknya tempat yang mustajab doa. Ini tempat spot ramai orang cari. Ya? Tuan-tuan tanya saya, nanti saya bagi slide ni nanti dalam kuasa grup. Kan? Jadi, sebelum tuan-tuan melangkah keluar balik pada Aina Nusa Senawang ni, nanti isi satu kertas. Siapa-siapa ada kertas kosong? Ni siapa yang nak ni? Saya tak rasa, siapa yang nak? Ada satu kertas kosong, A4 ke apa semua, kerat, tulis nama, nombor telefon. Nanti kita akan buat satu WhatsApp group untuk perbincangan lanjut. Nak tanya ke apa semua kan, boleh dalam tu. Haji, umrah, package ke apa ke, dalam WhatsApp group tu nanti, nanti boleh. Ya? Boleh edarkan. Ok, seorang boleh ajar ke? Tolong satu koyak. Terus edarkan, terus lupa kan. Bagi edar tulis nama. Ya? Nanti saya akan add dalam WhatsApp group. Saya akan bagi tuan-tuan slide-slide ni lah kan, potongan-potongan slide ni apa semua untuk rujukan bersama. Ya, okey, baik. Antara tempat yang paling mustajab doa kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yang pertama sekali paling afdal, tawaf di Baitullah. Ini paling tinggi makam doanya. Tiadalah tempat yang paling afdal berdoa melainkan ketika mana bertawaf ni. Sebab itu ada orang suggestkan bila tawaf bawa buku, bawa apa kan. Tapi saya secara peribadi, saya nak jemaah tak payah pegang-pegang buku, doa aja kan. Doa je lah apa yang kita nak doa. Banyak benda nak minta kan. Paling tidak pun catat sikit kertas ke apa kan. Takut lah kadang-kadang ada orang terpunja sampai dia blur kan. Apa aku nak doa gitu kan. Ada yang tiba-tiba dia terpunja sangat sampai dia tak tahu apa benda nak minta. Kalau boleh cantik sikit kat handphone ke apa semua, tak ada masalah. Boleh baca kat handphone tu kan. Doa. Doa lah apa pun. Minta doa untuk diri sendiri, mak ayah, adik-beradik, anak, nantu, bla bla bla, minta. Ada masa-masa luang, masa-masa lapang tadi kan, yang 3 hari rehat apa semua tu, perbanyakkan tawaf sunat. Sambil-sambil tawaf sunat tu, buka handphone. Kan ramai orang kira doa. Daripada makcik beda. Ya, sekian. Daripada Pak Ngaco ni minta kan. Dia minta apa tu kan, dia minta, oi bang, pergi Mekah kan, saya nak kirim doa boleh? Baca je lah kan, kirim. Boleh, boleh kan. Memang saya buka talian hari ni, nak kirim doa silakan. Buka kat kawasan grup kan. Bukan kita bagi tahu tu nak menunjuk aku nak pergi Mekah, bukan. Kita yang bagi tahu tu, ni nak pergi Mekah ni, mohon doa kan. Kalau sekiranya ada apa-apa hajat, mes ni tulis kan. Siapa yang boleh dalam WhatsApp group saja tahulah kan. Macam-macam orang kirim doa lah, kirim infak lah, kirim sedekah lah, kirim wakaf, macam-macam kirim. Semua benda nak kirim. Nama arwah, hajat, doa, boleh lah ke? Kirim, siapa yang pergi Mekah, bacakan. Kita bacakan doa yang orang kirim, insyaAllah benda yang sama berlaku pada diri kita. Apa orang tu minta? Kadang-kadang orang minta ni benda yang kita tak fikir pun. Kadang-kadang kita ini pun nak minta ke? Ada juga. Ini pun nak minta ke? Ya Rabbi, orang tu minta dengan penuh pengharapan. Baca je lah kan. Ada yang jemaah jumpa saya, Ustaz, ada nak janji sikit. Ya, ada mak saudara saya minta, tapi pendek doanya. Ya, dia minta supaya murah rezeki, panjang umur. Saya nak doakan Ustaz, ya Rabbi ya. Dan saya nak doakan, doakan je lah. Itu pun kata saya kan, doakan je lah. Nampak macam simple, orang tu minta macam lah, ini pun nak minta lah, macam tu kita kata. Tapi dia tu dengan penuh pengharapan minta tolong kita ni yang dah pergi Mekah ni, insyaAllah tolong bacakan di ketika mana tawaf, di raudah nanti di Madinah, doakan. Mudah-mudahan dengan panjang umur, murah rezeki, kita doakan dia
benda yang sama berbalik pada kita. Sebab itulah nak makbul doa, doakan orang. InsyaAllah benda tu sama. Itu pun guru saya pesan. Kadang-kadang kita minta doa, ya Allah bagilah aku, bagilah aku, bagilah aku. Semua aku je dapat. Dia tak dapat pun. Tapi jika kita doakan orang, ya Allah bagilah kan hamba Allah ni, bagilah makcik aku ni, bagilah pakcik aku ni, bagilah dia ni dapat murah rezeki apa semua. Dengan doakan orang, insyaAllah benda yang sama Allah akan bagi pada kita. Dan sebab berapa ramai sangat depan saya hari ni yang bila dalam doa, doakan orang. Berapa ramai sangat? Semua aku betul tak? Ya Allah bagilah aku kesihatan yang baik, bagilah aku rezeki yang murah, bagilah aku jadi orang kaya, bagilah aku, aku je kan. Kita minta semua aku je. Pernah tak dalam doa kita, ya Allah bagilah diriku dan juga jiran sebelah kan, kawan baik aku namanya Hanif kan, Ali contoh kan, ini nama mengaku kawan baik, doakan dia pula dah kan. Kawan baik tu bila mengetih dekat pada mamak tu lah. Tapi pernah tak kita doakan dia, nama dia tu dalam doa kita? Kalau ada, itu betul-betul kawan baik tu, ada sampai kita sebut nama dia. Orang tu sama kan, kan? Berapa ramai sangat orang ingat kita dalam doa dia. Dia kadang-kadang kita ni perasan seorang kan. Orang rasa macam hebat, rasa macam famous, rasa macam apa. Memang famous, memang orang kenal, memang orang itiraf. Tetapi betul-betul kenal kalau orang sanggup doakan kita dalam doa dia. Nama kita tu disebut dalam doa tu. Itu betul. Itu baru betul. Dan ya Allah bagilah kan, astagfirullah. Contoh kan. Ada sebut nama saya, alhamdulillah. Contoh, contoh kan. Pemandang sampai orang sebut nama kita dalam doa dia tu, itu baru betul. Boleh demikian ya? Doa lah ketika mana bertawaf. Nombor satu, paling mustajab doa, Baitullah. Yang kedua, muntazam. Ini dia, area muntazam. Jadi kan, sekarang ni Kaabah masih ada lagi barrier kan? Ismail sini, dia ada barrier. Tak boleh nak pegang Kaabah, tak boleh. Nak kira yang suat pun tak boleh. Ini sampai haji tahun ni ya. Kita tahulah kalau musim umrah nanti boleh buka barrier tu, boleh pegang balik Kaabah, Allah alam. Tapi saya rasa sekarang ni baru pun pasca pandemik, masih lagi pandemik. Malaysia pun makin naik lah nampaknya. Kan Allah alam mana salah ya. Kan naik pula kes. Jadi barrier ni saya rasa lambat lagi nak buka. Oleh demikian, ambil kan nak pegang nak dekat Kaabah boleh, tapi kalau boleh jauh-jauh lah kan. Doa di belakang pun dan dikit tu kan. Area muntazam lah tu. Kan. Boleh doa di belakang-belakang sini, di dalam masjid, di tempat skuter tu contoh kan, ada lapang-lapang, itu semua area multazam. Tuan-tuan nak kena pasti bahawa area ini paling jam, orang jam tu ni kan, baik orang berdoa, baik orang nak berhenti, memang jam. Sebab apa? Orang faham tempat mustajab doa. Yang ketiga, dalam Kaabah tu sendiri, nak masuk sini biasanya VIP-VIP lah kan, kita belum tahu. Kalau dapat dia buka bagus juga kan, buka Kaabah ni, buka pintu, bagi orang awam masuk, ambil nombor lah kan, masuk salahnya, kita pun teringin nak masuk kan. Dalam tak ada apa-apa lah, ada tiga batang tiang aja untuk support umum. Tapi siapa yang semayang dalam Kaabah, kalau dapat masuk betul nanti, tuan-tuan boleh semayang mana-mana dinding tak apa kan. Sebab awak dah berada dalam center Kaabah, center kiblat. Jadi ke mana-mana arah pun kiblat tu kan, kalau dapat masuk dalam ni lah. Empat, zam-zam. Di sini, telaga zam-zam. Ini saya diri ni lah. Ni lah, telaga zam-zam dulu berada. Sekarang ni dah tutup. Siapa yang pernah pergi haji 2003 ke bawah, masih boleh masuk kan? Boleh turun ke bawah tu untuk ambil air zam-zam. Mandi pun ada. Ini Ismail. Ya, yeah, ini dia, Ismail. Ni lah. Ni Ismail. Sebelum COVID, boleh masuk juga sini. Boleh semayang. Mengadap dia lah kan. Tapi masih lagi ada barrier, tak boleh masuk juga. Kan? Kalau dapat masuk sini, rebutlah peluang. Sebab bukan setakat dia makbul doa kerana dalam Kaabah. Haji Ismail ni adalah salah satu daripada binaan Kaabah asal. Kaabah asal, Kaabah ni asalnya. Empat segi gini, dia bulat gitu. Dia separuh bulatan. Itu asal Kaabah. Tapi asyik runtuh. Dengan Arab Quraisy, dia gunakan duit-duit yang halal untuk bina Kaabah ni je, yang tu ditinggalkan. Dia pun tahu halal haram kan, mana yang halal. Bila ada orang datang duduk haji,
bayar cek, bayar cukai, itu halal. Tapi yang penyembahan berhala apa semua tu haram. Yang mana dia halal, bini Kaabah, yang haram, masuk pokok doang. Itu dia. Kan? Mana dia tahulah halal haram tu. Tak sengaja. Tak nak, buat-buat tak tahu. Tak kira, tuan. Ada benda kita tahu salah. Tapi saja buat. Bukan? Ada lah, ada. Kita tahu benda tu salah. Memang benda tu dosa pun. Tapi sengaja buat. Ramai manusia gitu, kan? Jadi sama jugalah dengan orang Quraisy pun. Maka dengan bila nama Nabi menguasai Mekah ni semula, Nabi still tak bangunkan Nabi Ismail. Biar begitu, Nabi hanya jaga yang ni je. Tapi yang ini boleh masuk sembahyang. Siapa sembahyang dari Ismail ngadap ke arah Kaabah tu sendiri, seolah-olah dia sembahyang dalam Kaabah. Dan tempat mustajab doa. Dan mustajab lagi ditambah dengan adanya mizab ni, iaitu pancur air emas. Di sini doa yang Nabi doa apa dia? Iaitu bila bawa pancuran emas, Nabi doa, ya Allah bagilah aku terlindung di bawah naungan arasy-Mu. Di bawah naungan arasy-Mu, di mana hari yang tiada naungan melainkan naungan-Mu. Itu doa ketika mana melintasi mizab ni ataupun pancuran emas, iaitu hari di mana tiada orang yang boleh bantu kita di dalam masyarakat. Tak ada manusia yang baik macam mana pun tak boleh bantu. Bantu tu orang semuanya nafsi-nafsi je. Semua masing-masing, diri masing-masing je. Mak bapak, adik-beradik, anak-anak, tak ada ingat dah mak bapak dia, tak ada ingat dah anak-anak dia. Padang masyar, ingat diri sendiri je. Macam mana amalan aku? Macam mana diri aku? Macam mana aku ni? Ha, semua aku je waktu tu. Jadi, minta Allah bagi kita naungan arasy dia ketika mana melintasi pancuran emas ni. Supaya besok kita termasuk dalam golongan, 7 golongan di bawah naungan arasy Tuhan. Orang semua panas, tenggelam dalam peluh, kita relax, tenang aja bermasyar. Apa sebab? Allah yang bagi kita naungan tersebut. So doa. Kemudian hiya, apa nama ni? Muka Safa, Marwah dan juga Mas'ah. Dan itu tempat sa'i lah. Kan laluan tu nanti juga tempat yang mustajab doa, khususnya bagi wanita-wanita yang uzur. Perempuan yang uzur boleh tak pergi masjid? Masjid tak boleh. Tapi dia boleh pergi ke laluan Safa Marwah. Kan? Safa Marwah tu, ah, itu boleh pergi. Kan masjid haram kan itu. Untuk 9. Balik kan? Itulah. Ah, ini dah Bukit Safa, Bukit Marwah. Ini bukannya masjid. Ni ah, sekatan ni, ini bukannya masjid. Ini adalah bukit. Orang uzur boleh duduk sini. Ini tak boleh, masjid. Ah, ini boleh. Ambil tak tahu tu. Diingatkan bila uzur langsung tak ada peluang. Ada peluang, tuan-tuan boleh pergi sini. Tapi laluan dia nak masuk daripada depan, nak cross sini tak boleh. Sebab apa? Barrier banyak, polis jaga. Hanya yang ada permit saja boleh masuk. Maka ada pendapat mengatakan bahawa boleh masuk masjid, jangan berhenti. Lalu je. Kalau berhenti tak boleh. Dia lalu jalan ke sini. Haa kan, ha, itu boleh. Sambil nanti bila balik, keluar. Dan masuk tu je, sebab tak ada laluan lain. Kalau tak guna macam ni, sampai bila pun tak dapat masuk. Oleh demikian, masuk masjid, lalu je. Jangan berhenti, sebab awak uzur. Lalu terus ke Bukit Safa. Dah sampai Safa ni Marwah. Ah, ha, duduk sini, lalu ke, jalan ke, sahajalah jalan. Nak ambil feeling ke apa semua, pulang kat situ. Doa, orang khusus boleh doa di sini. Tempat mustajab doa. Kan? Okey. Baik. Lagi. Makam Ibrahim. Ini dia Makam Ibrahim. Ni. Makam Ibrahim. Kan. Dulu Makam Ibrahim ni asal sini. Kan? Tempat asal. Bila orang tawaf duk langgar je langgar. Dengan Umar tak khatab dialihkan. Jauh sikit. Umar yang alihkan. Jauh sikit. Boleh diimkan, sampai ke hari ni pun kekal kat situ. Ya. Jadi bila dah habis tawaf, kan ni kan mula tawaf, habis tawaf. Bila dah habis, pastikan lepas ke depan, dah habis. Ha, tengok, cari pot-pot belakang yang tertentang dengan Makam Ibrahim ni. Akan ke tepi masjid. Ha, sembahyang, Makam Ibrahim, direct terus ke Kaabah, kan. Ha, jadi sembahyang sini, sunnah. Nabi buat gitu. Cuma kadang-kadang tempat-tempat belakang ni
ada tempat-tempat yang polis tak bagi duduk. Kan, polis tak bagilah, dia kawal ketat lah apa semua. Jadi kita masuklah dalam masjid. Kita semayang dalam masjid pun boleh lah, kan, dalam masjid. Dalam masjid, nampak dinding, kita nampak Kaabah. Dinding, tapi kita tahu, tu depan tu ada tadi, ada Makam Ibrahim. Setentang tu dalam masjid, keluar terus, boleh lah. Pun dapat pahala, sunat. Okay. Baik, kemudian Arafah dari Madinah ni, hari ni orang pergilah semalam Arafah, tempat yang mustajab doa. That's why semalam masa yang paling mustahak adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa gagal, kan? Doa. Ada doa semalam? Ada, alhamdulillah. Okey. Semalam langit terbuka. Keampunan Allah memang begitu luas sekali bagi yang memohon keampunan Tuhan. Sebab Allah Taala kata, Nabi kata, tiadalah hari di mana Allah mengampunkan dosa hamba-hamba yang lebih banyak berbanding hari Arafah semalam. Jadi oleh demikian, Allah Ta'ala mengampunkan dosa paling banyak. Waktu itulah Iblis, syaitan menangis banyak semalam. Sebab apa? Lama dah aku hasut orang ni, bagi dia buat dosa apa semua. Tiba-tiba hari ni Allah ampunkan gitu je. Apa sebab? Keistimewaan hari Arafah. Nanti kita akan pergi untuk umrah Andalusia. Kita akan pergi Arafah. Kita akan lalu Muzdalifah, kita akan lalu di Mina. Ya. Jadi bila kita lalu apa semua tu, nanti Mutawif akan cerita. Bahkan di Arafah tu sampai kita turun lagi, tuan-tuan akan jadi kuasa dalam 30 minit pusing Arafah ke, nak naik ke apa nama, ada ke sini Arafah? Gambar tak ada, eh? Tak ada gambar. Tak ada gambar. Ya. Jadi atas ada bukit, ada satu tiang putih. Siapa nak naik-naik lah, kan? Dia tak terlalu tinggi sangat, kurang lebih dalam 3 tingkat bangunan aja. Boleh naik slow-slow, boleh lah tengok kat situ, kan. Oh, inilah dia Bukit Arafah dan sebagainya. Ya. Tempat yang mustajab doa juga. Di samping itu, kompleks Jamarat, kan, tempat orang melontar hari ni lah. Jamrah Aqabah hari ni orang melontar pada hari Nahar, hari raya hari ni di Saudi. Juga tempat yang mustajab doa. Jadi inilah dia tempat-tempat yang digelarkan oleh Imam Hasan Al-Basri sebagai tempat yang mustajab doa untuk tempat. Okay, baik. So inilah kurang lebih gambaran Kaabah. Dulu bagus, kan, ramai orang betul ada merasa di tanah secara original, kan. Cium Hajar Aswad pun seorang-seorang cium. Betul kan? Siapa pernah cium Hajar Aswad? Tak pernah, alhamdulillah. Kan, macam mana cara dia cium? Kan, rasa cabut nyawa. Sebab apa? Orang sesak-sesak, kan, orang bertolak-tolak, bersiku-siku. Nak masuk pun ada cara, kan? Dulu lah ni, cerita dulu. Nak masuk dari sini, kapal-kapal ke dinding, kan? Lalu Kaabah, katalah ni dinding Kaabah, lalu je dapat tepi tu, dapat. Dan lepas tu, selip, dapat sikit, dapat sikit, dapat sikit. Sampailah ke Hajar Aswad ni. Itu pun, sebelah selip mata, jam tangan, apa semua, simpan semua kat bilik. Betul-betul pakai seluar, pakai t-shirt je pun kadang-kadang. Nak bagi dapat cium Hajar Aswad. Itu pun kadang-kadang lebam-lebam biji mata, kan. Kena siku dengan orang. Orang bertolak-tolak. Dan jadi, yelah, tengok dulu. Behave je, kan, sorang-sorang. Okey, baik. Kaabah. Baliklah. Okey, seterusnya Masjidil Haram. 2010 ke bawah. Ya. 2011 dah diruntuhkan. Kan, apa semua pembesaran. Okey, baik. Kalau tengok gambar kat sini, tuan-tuan yang ambil Safwah. Ini waktu tuan-tuan Safwah. Kemudian, okey, 50 meter daripada Masjidil Haram. Saya ambil pakej Olayan, Olayan Al-Haram. Apa ni? Okey. Belakang Menara Jam ke Masjidil Haram dalam 350 meter kurang lebih. Okey. Ambil pakej Ajiat. Ini dia. Okey. 400 meter kurang lebih. Okey. Mekah Tower, ni dia. Mekah Tower. Hilton Double Tree. Hilton Convention. Lebih kurang 300 meter, tapi ada satu bas. Satu je kot, potong-potong dengan Syah. Ha, kan? Dulu ada satu lagi yang ekonomi betul, iaitu Hotel Harap Palace. 690 meter. Kan? Tapi dah tak dipakai dah, ya, Harap Palace. Itu kurang lebih lah hotel-hotel tuan-tuan yang ada di Kota Mekah. Ikutlah pakej mana tuan-tuan lebih, ya. Kalau tanya saya,
kalau yang mampu daripada harga package ekonomi tambah 1,500 dapat duduk sofa kan. Dapat duduk sofa kan. Faktor dekat ataupun jauh ini memberi satu kebaikan lah. Bagi yang duduk dekat, dari sudut mentaliti pun, oh dekat kan. Ada hal apa-apa, boleh balik bilik, petah balik masjid, contoh gitu. Tapi kalau yang sikit jauh, ah tinggallah pula, ah, tak apa lah, hantar itu kan. Nak patah balik, mengenangkan 300 meter, tak jadi ya. Melainkan benda tu memang penting betul, pergi balik juga. Tapi kalau hotel depan, ah, depan je. Ah, dia ada sikit lah mempengaruhi mentaliti kan. Haa, gitu. Okay? Cerita lah kan, cerita ni. Yang mampu, ambillah safwa kan. Memang tuan-tuan takkan rugi. Ya, bila hotel dekat ni, tak rugi. Banyak kelebihan, banyak kebaikan. Tuan-tuan bila pergi, akan meramainya. Saya punya jemaah yang mana pernah duduk ekonomi, rasa duduk safwa, tak duduk ekonomi lah. Kok mana pun aku akan ambil package safwa juga. Sebab dah rasa dah, dekat itu cukup memberi satu impak yang baik. Begitulah. Wallah alam. Okay, ini bakal siap 20-30 Masjid Haram secara keseluruhannya, yang bakal menampung jemaah sejumlah 6.5 juta jemaah pada satu-satu masa. Ya, 20-30. Ketika begini, tuan-tuan akan dapat tengok lah dekat Muzium Budabiah. Ya. Ini bakal siap 2,100. Ya. Ada harapan? Tak ada harapan lah. Ya. 2,100 katanya, entahlah. Ya. Daripada situ ke sini 8 km kan. Tapi adalah shuttle bus ke apa semua lah, Allah lah. Ya, cerita lah ya. Okey, gambaran orang berada di Tanah Suci Mekah waktu siang. Ya. Ha, yang duduk Safwah sini lah hotel ya. 9 jam, 9 jam. Sini Safwah. Ya. Kalau hotel ekonomi, di balik belakang ni lah. Ni hotel ni belakang dia. Ha, itu je lah kan. Ni lah laluan nak pergi ke hotel, balik hotel, pergi-pergi laluan di tengah-tengah ni celah-celah. Menara jam dengan Mekah tahun. Ya, baik. Okey. Setakat tu dulu. Ada apa soalan? Okey lagi? Kita ada rehat ke? Ya. Yeah. 10:30. Oh. Kalau di Bangi tak ada rehat, 3 jam straight. Kan. Sini ada rehat. Okey tu. Okay, ya, baik. Okey, umrah. Okay, ya, kita masuk ke poin yang paling penting lah sekarang ni ya. Senangkan nama tadi dah tulis pada siapa sekarang? Sebelah. Okey, baik. Tulis jugalah siapa-siapa yang tuan-tuan ingin untuk dimasukkan. Tulis juga nama dia dan juga nombor telefon. Ha, gitu kan. Yang ada WhatsApp aja. Ya, yang tak ada WhatsApp jangan tulis. Kan. Saya nombor telefon call dia ustaz, tak ada internet. Bagi tulis nombor juga kan. Jangan ada WhatsApp je. Okey, umrah. Umrah ialah mengunjungi Baitullah pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Itulah dia umrah. Umrah adalah datang ke Baitullah ni buat ibadah dan ada syarat-syarat sahnya, syarat-syarat sunatnya, tawaf, sa'i. Itulah umrah. Jadi definisinya faham. Jadi kita nak tengok apakah yang dinyatakan sebagai rukun umrah dan juga wajib umrah. Okey? Ya, depan dua ada. Rukun umrah dengan wajib umrah. Ini paling mendasar dalam bab umrah ni. Kalau boleh tuan-tuan hafal lagi baik. Rukun dengan wajib apa beza? Rukun kalau tak buat tertinggal tak dapat umrah. Wajib tak buat tertinggal sah umrah tapi kena dam. Itulah beza rukun dengan wajib. Okey. Untuk rukun umrah yang pertama sekali niat ihram umrah. Tak niat umrah tak dapat umrah. Makanya niat adalah satu benda yang cukup penting. Yang kedua, tawaf 7 kali pusing Kaabah. Sa'i 7 kali pergi balik Safa Marwah.
gunting, cukur, selesai-selesai dan juga tertib pada semua rukun dia. Adapun wajib umrah, niat umrah itu dimiqat dan meninggalkan 13 larangan-larangan ihram. Maka carta alirannya ialah niat umrah itu rukun, niatnya dimiqat. Boleh tak niat umrah di Andalusia senawa? Boleh tak niat? Niat boleh. Niat tu memang boleh. Tapi kena dam. Apa sebab? Sebab sini bukannya miqat. Maka itu kepahamannya. Niat boleh, tapi kena dam sebab bukannya di miqat. Maka oleh demikian, jangan niat. Nanti kena dam. Ya. Kemudian bila dah niat aja 13 larangan ihram dikenakan ke atas kita. Benda-benda tu asalnya halal, boleh buat, tapi jadi haram seketika. Sebab apa? Sebab kau dah berniat ihram umrah dan menjadikan agama di hadapan nafsu. Kan? Kita bila buat umrah tuan-tuan, kita letakkan Allah di hadapan betul. Perbuatan ibadah ini di hadapan. Yang 13 lagi tu, yang asalnya menyeronokkan kita, benda yang sedap-sedap, itu ditangguhkan sementara. Tak boleh buat selagi perbuatan ibadah ini belum selesai. Bila dah selesai, tawaf, sa'i, cukur gunting, tertib pada semua rukun, barulah 13 perkara yang haram ini jadi halal balik. Boleh buat lah ke? Kita faham ya? Okay? Baik. Sebelum kita berniat ihram umrah, kita mesti memakai pakaian ihram bagi lelaki. Kalau perempuan, apa yang hanya pakai sekarang ni pun dah boleh lah kan. Jadi minta aurat dengan sempurna dan sebagainya. Adapun lelaki, kena pakai kain ihram. Ya. Yeah. Dua helai kain ihram. Satu helai di atas, satu helai di bawah. Ya, yeah. Dia sebutkan ihram, kita terus buat demo kan. Tunjuk terus. Kan? Inilah dia. Dua helai kain ihram yang kena belilah kan, tak ada bagi kita beli. Sebelum nak beli, pastikan tengok kat cahaya tembus ke tidak. Kan? Ini okey. Ada kain ihram tembus. Nampak betul cahaya kan, nampak muka saya. Kita pakai kain ihram ni tuan-tuan, tak pakai apa-apa. Kan dari jauh hujung hayang nampak bantai sebab. Apa sebab? Nampak aurat kan. Oleh demikian, pastikan cari kain ihram yang betul. Ada jemaah kita bawa kain ela. Dia beli kain gamda, nak murah. Kan, bagi setengah meter, dia beli 2 meter. Saya tengok lain macam kain ihram ni. Kain ela gitu kan. Kena air nampak terus kulit. Yalah kain ela kan. Nah, jadi pastikan kain ihram lah. Kalau Pakistan, Bangladesh ramai gitu. Ya, okay, baik. Baik, untuk pakai ni, tuan-tuan boleh tengok saya kan. Yang pertama, kita pakai di bawah dulu. Kain bawah, belah bawah. Ujung ni, kalau merambu-rambu gini ni, tak nak kerat, nak jahit, boleh. Tak ada masalah. Ya? Jangan cantum aja. Ni kan kain lepas. Jadi boleh potong, boleh jahit. Kalau nak jahit lah. Kalau tak nak, pulang itu. Ya? Okay, baik. Pakai dan lebihkan sebelah kanan. Okay? Ni kiri, ni kanan. Lebihkan sebelah kanan, kanan besar. Kiri, bawah kanan. Letakkan di bahagian kanan, separuh daripada kanan tu. Okay. Ni perempuan pun tengok juga. Nanti nak pakai kat suami kan. Kadang-kadang orang lelaki ni, macam mana bang, pakai ihram? Mana tu yang macam mana? Tanya bini lah pakai ihram kan. Okay, bawa belakang, tarik tengah dan bawa tengah. Okay. Ini cara pakai kain ihram. Kemudian gulunglah dengan sempurna lah. Gulung. Pastikan di atas aurat kita. Dan ni ada orang pergi ke dalam bawah ni kan. Bila tawaf segitu je. Dia ada bawa perut kan, nampak bulat aja pusatnya. Jadi pastikan di atas. Saya nampak ustaz yang Bangladesh tu, itu Bangladesh celantak dia kan. Kita ada aurat kita lagi, pusat hingga lutut. So, jaga. Jadi pastikan kemas, kemas apa semua, nampak? Tak nampak aurat.
Ah, ni yang paling susah ni. Kan? Sebab ada orang dia bungkus macam senemak je. Maikat, zap, tepian. Bila tawaf nampak apa pula? Nampak tak nampak, tak nampak, nampak, nampak tak nampak. Maka batal. Sebab apa? Sebab nampak apa. Oleh demikian, pakai biar kemas. Okay? Kemudian tali pinggang, haji ke tali pinggang apa pun nak pakai, pakailah. Dan ha, kalau tak nak pakai pun tak apa, ikutlah. Pastikan bila kita jalan, tak ada terlondeh. Ini makan lama, makan londeh, makan londeh, makan londeh, makan londeh. Tentu hilang. Sejuk je kan. Tinggal atas je kan. Bawah tak ada. Jadi kalau mana longgar tu, pakailah tali pinggang. Ya. Kemudian, kain ihram yang bahagian atas pula. Okay, atas. Sama juga konsep dia, lebihkan sebelah kanan. Okay. Kiri, lock. Selit. Jadi selit tu sampai, kalau ada orang tarik pun, tak tercabut lah. Okay. Kemudian, kalau sekiranya kita sedang bertawaf dan juga bersa'i, itibak membuka bahu sebelah kanan. Ni, itibak kanan lah, kanan. Masuk, bawa ketiak gitu, bawa belakang. Dan bawa belakang, selit. Okay, selit. Jadi kain ihram ni ada saiz. Macam ni, saiz M. Jadi macam saya tak sesuai lah. Saya kena beli yang SL, gitu kan. Jadi ikut lah orang. Bila SL, jadi cantik sikit sampai belakang. Okay. Ini itibak. Membuka bahu sebelah kanan. Ya. Ingat kanan bukan kiri yang ada belah itibak gini. Ada. Cuma saya dulu elok relax je kan kiri. Mana belajar ni saya tengok YouTube sat. YouTube apa kata kan. Salah faham. Kan. Jangan gini pula. Lagi parok gini ah. Kanan kiri banteng. Ini pahala lebih sikit sat. Kanan kiri itibak kan. Ini berkemban. Tak boleh. Kan. Okey. Kiri dah. Kalau perai penuh atas. Okey, ni mood penuh. Mood penuh atas terus. Ya. Ini mood pakaian penuh. Dah pakai contohnya penuh, contoh ah, penuh ni. Macam mana cara nak bagi jangan terbuka apa semua? Itulah gunanya bag sling Andalusia bagi ni ah. Ni ah bag ni. Masing-masing dia dapat bag besar, bag hand carry, bag sling ni. Ya. Yeah. Dengan satu uncang. Dalam uncang tu nanti dapat dikalkulasi. Dalam tu ada yasin, ada goodie-goodies lah, makanan-makanan sikit. Dan ada pack perubatan, kecemasan. Ya, yeah? Ha, gitu. Okay. Ni bag anda tu siap bagi ni. Contohlah tuan-tuan, tuan-tuan nak pakai bag apa pun pulang lah situ. Tapi saya sarankan pakailah bag anda tu siap, supaya tuan-tuan dikenali oleh mentawib, jemaah-jemaah. Jangan heran sebab nanti kat Mekah akan ada lah orang-orang yang sesat, yang tak ingat orang tinggal kat mana dan sebagainya. Jadi bila ada beg begini, kenal jemaah Ustaz Tadu, jemaah Andalusia ni mana je, cari hotel Ustaz, mana dah jalan balik kan, dari sini ke dari sini, kenal ya, yeah? Okey baik, pakai beg sling ni, letak belah tepi, lock belah tepi kita ni, masuk dan clip sini. Contoh lah, katalah ada klip ya. Sebab saya nak pakai ini, nak tunjuk contoh kan. Jadi dia akan kejap di sebelah kanan, di bawah kain ihram itu. Pastikan bag ini di tepi sentiasa, bukannya di belakang. Ada orang jalan, saya tengok aja kadang-kadang kat Mekah tu, hari ni ambil bag. Jalan, tengok baju, tengok jubah kan. Kena ingat bahawa di sana ramai penyamun kan. Walaupun nama tanah haram, tapi perangai yang haram banyak juga kan. Seluk saku, curi duit, banyak berlaku. Oleh demikian, pastikan beg jangan sesekali kat belakang, di tepi atau di depan sentiasa. Satu lagi perangai orang kita kan, bila pakai ni, dia selalu bila nak sembahyang letak bawah kan. Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ko imam mata pejam tu, tengok hilang kan. Sebab apa? Sebab orang ramai. Bila orang lalu lalang kadang-kadang untuk sepak beg kita kan. Jadi orang ramai. Oleh demikian pastikan beg jangan letak bawah. Pakai aja dekat tepi tu. Bila kita klip kemas, dia akan berada di tepi kita sampai bila-bila lah kan.
Bila sembahyang pun Allah Akbar, nampak rukuk clear. Allah mana hamidah. Sujud pun clear. Ha kan? Jangan tak depan, ke depan nanti tu ayam pula. Allah Akbar. Ha kan? Allah mana hamidah. Allah Allah Allah. Sudah. Kan lelah mesti pasiru dah bet. Letak tepi. Kan? Dan jangan di bawa turun. Dah. Itu bab sembahyang. Satu lagi saya tengok, bila wuduk. Ini pun perangai orang kita ni. Wuduk je atas. Wuduk